soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashif wal mushkil. Ikshif anna bi jaban wujuhi hadhihi al-ma'ani. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan setengah daripadanya, daripada sunat hai'ah tu, membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim yakni sebelum daripada kita baca Fatihah. Sebelum daripada kita baca Fatihah. Jadi a'udzubillah minasyaitanir rajim ni alal muhtamad wa fi riwayatin a'udzubillah samir alim minasyaitanir rajim. Minasyaitanir rajim. Ni alal muhtamad atau qawl yang muhtamad. Jadi pada tiap-tiap rakaat, jadi tiap-tiap rakaat ni nampak sikit anda Syafi'i. Di anda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i pada tiap-tiap rakaat. Adapun sebelum daripada surah, maka tidak disunatkan kita baca a'udzubillah. Yang a'udzubillah ni hanya sunat sebelum daripada kita baca Fatihah. Bagi mazhab kita Syafi'i pada tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat. Pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kedua, ketiga dan keempat. Adapun kalau kita tengok dalam mazhab yang lain, ada juga pendapat yang mengatakan hanya dua rakaat saja disunatkan a'udzubillah minasyaitanir rajim, pertama dan rakaat kedua. Dan ada juga katanya yang pertama. Tapi mazhab kita Syafi'i, maka sunat kita baca a'udzubillah ni bila tiap-tiap rakaat. Bila tiap-tiap rakaat tu sebelum daripada kita baca Fatihah. Adapun sebelum daripada surah, maka di sisi mazhab kita Syafi'i tidak disunatkan kita baca a'udzubillah. Maka a'udzubillah ni banyak riwayat, banyak sangat riwayat. Wallahu'alam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripadanya, daripada sunat hai'ah ni, jahar dengan bacaan. Dengan bacaan. Baik. Kaedah jika ia musalli itu imam. Sunat dia perah. Jahar mana sunat dia perah. Baca bagi perah. Sunat itu bila. Jika ia musalli itu imam. Yang dia jadi imam. Kalau dia jadi itu imam. Ataupun atawa munfarid. Ataupun dia tu semayang seorang diri. Semayang seorang diri. Jadi yang nak derai ni pada segala tempat yang dijaharkan. Pada tempat taluk itu. Dijahar-jahar tu pada segala tempat yang dijaharkan dia. Pada tempat. Dia akan tempat. Abang kata kalau tempat tak jahar, kalau jadi tu imam pun tak sunat kita. Tak sunat kita. Kita berderai. Rukaan ketiga, rukaan keempat. Maka walaupun kita jadi tu imam, maka ulama kata tak disunat. Kan kita berah. Dan iaitu apa iaitu segala tempat yang dijaharkan tu pada sembahyang subuh, ni sembahyang fardu subuh, dan dua rakaat bila disebut fardu subuh dia tak ada kait tu, dia itulah tu mana dia tiap-tiap rakaat tak kira lah. Maka subuh ni dua rakaat lah. Maka dua rakaat kedua-dua tu. Maka disunatkan kita jaharkan bacaan. Dan dua rakaat yang awal pada maghrib. Dua rakaat saja pada maghrib. Dua rakaat yang awal pada sembahyang. Sembahyang fardu maghrib. Dan isyak atau pada maghrib. Mana dua rakaat awal pada sembahyang isyak. Dan jumaat. Dan dua hari raya. Dan gerhana bulan.
dan minta hujan dan tarawih. Kita tak boleh tarawih dah tahun ni pasal COVID ni apa sahaja, COVID-19. Kita matlah. Jadi dan dua rakaat tawaf. Tapi kena qiraat tawaf tu pada malam atau subuh. Ataupun kita buat tawaf tu waktu subuh ataupun kita buat tawaf tu waktu malam, maka sunat kita jahatkan bacaan. Tapi kalau kita buat siang sunat subuh atau sunat tawaf tu, maka tak disunatkan kita, tak disunatkan kita berderah, tak disunatkan kita jahat. Ini ada satu cerita, ada kawan tu. Nah, bawa dia nak nikah, orang nak nikah. Tok Imam janji lepas bayang kau. Baby mereka dah semayang lah, Tok Imam semayang lah. 33. Tok Imam semayang, orang majid semayang lah. Bila orang majid semayang lah, maka bila mereka sampai, maka ambil semayang, semayang lah. Maka buat Tok Imam tunggu. Maka tiba-tiba adalah seorang orang kuasa tu lah pun. Maka dengan sebab apa, semua jadi Tok Imam dia macam lah. Dengar kamu baca darah. Ingat dia lupa. Bangkit dengar kedua pun baca darah. Kita dia ingat. Dia lupa juga. Tiba-tiba bangkit dengar keempat. Dia baca abis dengar tiga. Dia baca satu. Oh rupanya ada patient tu. Lepas tu dia balik tanya kita. Agak-agak ke mana. Kawan ni patient mungkin dia tak pernah pergi jemaah dengan orang pada waktu. Pada waktu siang. Karena dia jemaah waktu malam. Malam teknik kupi baca darah. Nah, pergi bayar jemaah pun baca darah. Subuh baca darah. Siang dia tak. Ha, jadi gitu. Haa, clear. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan disirkan, mana diperlahankan bacaannya, bacaan musalli lain daripada yang tersebut. Mana? Yang tersebut daripada sembahyang subuh dan dua rakaat yang awal pada maghrib ila akhirih. Baik-baik tadi ada tahilah ayat sebelah tu. Wallahu'alam. Seperti apa? Seperti segala tu misal. Bagi kata disirkan tu pada bacaan yang lain daripada yang tersebut tu, seperti sembahyang sunat rawatib. No? Baik. Ruqyah dia hingga rawatib pada malam. Yang ni sekali pun. Ha. Sunat rawatib. Ruqyah dia rawatib pada malam, kait sikit sekalipun, walaupun buat rawatib tu pada waktu malam. Rawatib pada waktu malam. Kita sembahyang mayang insya, sembahyang mayang maghrib. Sebelum sembahyang insya, sebelum mayang maghrib, kita buat sunat rawatib qabliyah dengan ba'diyah, maka disunatkan, tak disunatkan kita jahat. Baik. Dan satu rakaat yang akhir pada maghrib pun tak disunatkan kita, kita jahat. Mana kita sirkan, kita pelankan. Dan dua rakaat yang akhir pada asyak tak disunatkan. Dan sembahyang gerhana matahari pun tak disunatkan kalau kita sembahyang siang. Dan segala sunat mutlak pada siang hari pun tak disunatkan kita. Kita jahat hanya disunatkan sir semata-mata. Dan dua rakaat yang akhir pada asyak dan sembahyang gerhana matahari dan segala sunat mutlak pada siang hari. Ha, kalau sunat mutlak pada malam ke mana? Maka ulama kata bersalahan pada sunat mutlak yang pada malam. Ha, itu bersalahan. Kesalahan ke mana? Ha. Maka sunat dibaca dengan perlahan antara sir dan jahat. Nak kata sir sangat pun tak tahu ya. Apa anak kata jahat sangat pun tak boleh. Ya? Baca apa pun dengar. Apa dengar ni? Mabaina ni antara. Mabaina sir wa jahar. Itulah. Pada di antara sir dengan tu. Wallahu'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripadanya, daripada sunat hai'ah tu lagi. Kata dia mengucap amin. Ucap amin. Daripada kemudian, bila nak ucap amin ni? Kemudian daripada Fatihah. Nah, Fatihah apa? Fatihah tu imam. Dan Fatihah diri. Dan mengucap amin makmum
serta amin untuk imam. Bersamaan amin untuk imam. Hadi. Maka dalam sembahyang ni, hadi saja boleh kita serta dengan tu imam. Sunat kita serta dengan tu imam. Adapun kalau bab yang lain, maka ulama kata makruh kita serta dengan tu imam. Tak kira lah apa benda pun. Maka sebab tu dia sebut dalam kitab Nihayatul Zid. Ada benda yang kita tak boleh serta dengan tu imam. Ada benda yang kita serta tu imam. Ada benda yang wajib kita serta dengan tu imam. Tu kata dalam kitab Nihayatul Zid. Dia sebut macam tu. Lagu mana? Nah, abang kata ada benda. Macam kita kata ada benda yang makruh kita serta dengan tu imam. Misal kita kata macam kita kata dulu, dan ada yang haram kita dulu pada tu imam. Macam mana? Kata benda yang kita ambil daripada benda hak sunat. Sunat kita serta dengan tu imam ni hadir lah. Amin. Bak ni saja yang kita sunat kita serta dengan tu imam. Dalam sembahyang kita. Nabi kata wa man wafaqa ta'minuhu ma'a ta'minul imam ghufira lahu. Nabi sebut ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menyertai mafaqat antara amin dia dengan amin tu imam wa ta'minul malaikah dan amin malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampun dosanya yang terdahulu. Yang kedua, makruh kita serta dengan tu imam. Macam mana? Macam salah. Dan ulama kata hatta meluputkan fadilat jamaah. Nah, kalau kita serta dengan imam. Kita bagi imam itu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita assalamualaikum. Adapun kalau imam assalamualaikum warahmatullahi. Gaya imam nak assalamualaikum kedua, kita bagi salam lah. Juga kita menyertai. Maka ulama kata makruh serta meluputkan fadilat. Dan yang ketiga, maka wajib kita serta dengan tu imam. Apa dia? Ulama kata Fatihah. Yang mana kita yakin kalau kita tunggu selepas daripada bacaan Fatihah imam, kita tak sempat dah nak baca dia, maka ulama kata wajib. Macam mana? Macam Fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Dan yang satu lagi, yang akhir-akhir mana dia? Yang haram kita serta dengan tu imam. Kita dulu pada tu imam, kita mendahului tu imam, ya ini kita bagi salam dulu pada tu imam. Apa yang haram ni, takbiratul ihram, maka hukum dia tak sah. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullah taala, tu wajib kita takhirkan dengan tu daripada tu imam, wajib kena takhir. Kita tu imam tu Allahu, gayahu kita Allah dah, ha, maka hukum dia tak sah sembahyang. Kena bagi selesai dia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dia kata dan kemudian mengucap amin makmum serta amin ke imam bersama-sama amin imamnya. Dan jika tiada mengucap amin imamnya sekalipun. Kata itulah. Walaupun tu imam tu royalah. Walaupun tu imam tak kata amin. Usia dia tak ada amin pun. Tu imam masa tak ada amin. Maka dia tulis lain. Tapi syarat dia kita dengar. Siratul ladhi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tu imam tak kata amin. Maka sunat juga kita ikut. Dia kata amin. Tu royal. Baik. Jika tiada mengucap amin imamnya atau ia imam tu mentakhirkan dia, mentakhirkan amin, mentakhir tu daripada waktu yang disunatkan padanya. Mana suruh berapa lama waktu tu? Ulama kata kepada kita rabbil firli, ada kata riwali walidayya. Takat tu lah kita bersenggang rabbil firli. Tu imam. Lepas pada tu imam tak kata lagi, maka sunat kita makmum kata. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika luput akan dia akan makmum oleh takminnya serta takmin imam.
Dan jika luput akan dia akan makmum. Luput apa? Luput oleh tu maknanya tu. Banyak pada kata luput. Dan jika luput akan dia akan makmum tu. Luput apa? Luput oleh takminnya mana mengucap amin itu serta takmin imamnya. Ah pada ketika tu hendaklah mengucap amin makmum pada ketika amin dirinya. Maka sunatlah. Hendaklah mana sunatlah makmum tu mengucap amin makmum tu pada ketika amin dirinya, yakni pada ketika habis Fatihah diri dia. Itu makna dia ketika amin dirinya, makna ketika habis Fatihah diri dia. Baik. Dan jika ia membaca Fatihah serta dengan Fatihah imamnya dan selesai keduanya Fatihah tu bersamaan. Bagaimana? Nah, abang kata dia baca dengan tok imam. Tengah-tengah duduk semayang, tiba-tiba mayang Jumaat ni dari Malaysia, banyak hari dah, banyak kali, empat kali Jumaat dah ni, tak buat, dia teringat sebut. Tengah-tengah duduk, kita duduk soh belakang, tiba-tiba mic mati, current tak ada. Bila current tak ada, kita pun istiqmah ni baca apa tu, kita pun baca Fatihah. Baca Fatihah, baca-baca Fatihah, tiba-tiba mic ada balik. Bila mic ada balik, kita dengar istiqmah. Iman duk tak iya ihdina siratan. Siratan ladhi, iman duk tak iya. Siratan ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Walau dhalin. Iman punya orang. Kita pun tambah satu walau dhalin juga. Mana bersamaan. Amin makmum dengan amin tu imam. Amin. Fatihah makmum habis dengan Fatihah tu imam. Selesai bacaan. Bersamaan keduanya. Maka gitu dipada akan dia akan Fatihah kedua-dua tu dengan satu amin. Apa mana dipada? Mana memada dah dengan satu amin. Dengan satu amin. Tak payah duk amin nak kita amin hati imam, tak payah. Memada satu amin ulama. Dengan satu amin. Baik, bagi bacaan dirinya dan bacaan imamnya memada satu amin saja. Bacaan diri dia pun satu amin itulah, bacaan tu imam pun amin amin itulah. Maka sunat dia buat satu amin saja. Kalau mau kata tak sunat dia baca dua tiga amin. Habis. Qala musannif rahimahullahu taala, dan jika selesai bacaan makmum dahulu daripada imam, makmum dulu pada tu imam. Mana makmum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis. Kamu habis dah baca. Maka hendaklah makmum mengucap amin. Perlahan-lahan lah. Sunat lah makmum tu mengucap amin perlahan-lahan bagi bacaan dirinya. Lepas itu, kemudian mengucap amin pula bagi bacaan imamnya dengan jahat. Bacaan dia pelan lah. Bacaan tu imam, amin perah. Apa Zai? Hadiri dia dulu, lepas tu hatu imam pula. Hatu imam tu jahat. Dengan amin, dengan bagi bacaan imam, mengucap amin pula bagi bacaan imamnya. Dan dijaharkan dengan amin. Dengan amin tu imam tu. Sama ada ia-ia musalli imam atau makmum. Atau sembahyang seorang diri pada yang jahar. Pada yang jahar mana? Pada Fatihah yang jahar. Fatihah yang pesan lah. Orang kedua lah. Dan disirkan pada sembahyang yang sir. Mana? Pada sembahyang siang hari ataupun pada rokaat yang sir. Maka disunatkan kita sir. Allahu'alam. Qala musannif rahimahullahu taala, dan setengah daripadanya membaca surah kemudian daripada Fatihah disunatkan bagi imam. Ini membaca surah tu disunatkan, ini sunat baca surah tu bagi imam, bagi imam dan munfarid dua rakaat subuh dan Jumaat dan umpamanya, dan dua rakaat yang dahulu daripada sembahyang fardu, dan tiada disunat makmum membaca surah.
makmum tak sunat. Contoh, makmum ni. Tapi kata dia, tetapi hendaklah ia mendengar bacaan imamnya. Maka jika tiada mendengar akan bacaan imamnya. Pasal apa? Tak dengar tu. Dengan sebab tuli. Sebab dia memang pekak. Atau jauh daripada imam. Tu imam duduk jauh, mic tak ada. Tak dengar. Ha. Atau perlahan oleh imamnya. Tu imam masuk slow. Baca slow. Ha. Dan jika pada sembahyang yang nyaring sekalipun. Tapi dia tak dengar. Bacaan tu imam. Pasal tu imam tu slow. Nah, ataupun dia duduk jauh pada tu imam. Maka dia tak dengar. Bila tak dengar, walaupun sembahyang-sembahyang nyaring. Atau mendengar ia suara imam. Dan tiada faham akan dia. Ini dengar. Tapi mana dia tak jelas. Tak jelas. Surah. Surah. Tak jelas huruf. Tak jelas makhraj. Tak jelas huruf. Eh, kalau ni kata nak tambah. Dia jelas. Dia tengok noni. Tapi tak faham tentang apa. Pasal apa? Pasal tak jelas. Nah, maka pada ketika tu, maka jawab. Maka hendaklah ini sunatlah membaca makmum akan surah pada segala surah yang tersebut. Pada gambaran ataupun pada masalah yang tersebut. Sebut mana? Tersebut kata, tiap tak mendengar bacaan tu imam dengan sebab tu ni jauh. Dari tu imam apa semua tu, maka sunat. Karena apa? Karena dia tuntut dengar tapi bila tak dengar, maka sunatlah baca pada tiga tu tak ada. Tapi tak mendengar dia tak ada. Karena sebab dia tak dengar. Maka sepada tiga tu sunat dia baca. Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Sikit-sikit kita baca dua baris lagi. Lepas kita boleh. Maka manakala luput akan seorang membaca surah. Pada rakaat yang awal. Yang tersebut dahulu itu. Dia tiba mayang ma'insya, mayang ma'rib. Tiba-tiba terluput bacaan. Ha. Luput. Orang ngaji luput tu jadi pa'ai pada kata apa jadi pa'ai ayun surah tu jadi jadi pa'ai pada kata luput. Manakala luput akan seseorang oleh membaca surah. Luput oleh surah pada dua rakaat yang awal. Mana dia rakaat pertama, rakaat yang kedua. Dia berdah sembahyanglah. Dia terlupa. Dua rakaat yang awal yang tersebut dahulu itu, ha, hendaklah ini sunatlah ia membaca surah pada barang tinggal daripada sembahyangnya. Tengok. Barang yang tinggal daripada sembahyangnya. Mana dia? Dia terlupa pada rakaat yang pertama ataupun yang pertama dia baca, yang kedua dia terlupa. Maka teringat Allah tak baca, maka bangkit rakaat ketiga baca. Bagi ada juga dua surah. Barang yang tinggal ni mana maka jika dia membaca surah tu pada rakaat yang jahat, maka hendaklah ia jaharkan. Macam rakaat pertama tadi lah. Dan yang kedua, sama lah juga. Tapi kalau dia baca pada rakaat yang sir, maka hendaklah ia sirkan surah tadi pada rakaat. Macam kita kata pada rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, maka sunat dia sirkan. Jangan baca derah. Tapi bangkit, baca surah apa, baca Fatihah tu pelat, tibai surah derah. Oh, tak nampak jauh tu. Ha, gitu. Jadi, buat. Jangan tinggal langsung. Pada daripada sembahyang. Dan disunatkan membaca surah itu peraturan mushaf. Mana dia? Sunat juga kita baca surah tu mengikut peraturan mushaf. Peraturan mushaf maksudnya atau qul'a apa? Qul a'udzu birabbil falaq dulu, baru qul'a birabbil nas. Maksudnya daripada atas turun ke bawah. Jangan dia baca daripada bawah naik ke atas. Maka hukum dia makruh. Maka di sisi ulama-ulama ulum Quran, no? Ulama ulum Quran, maka dia mengatakan hukum dia makruh kalau kita baca daripada atas naik ke bawah, no? Ikut susunan ataupun aturan mushaf begitu. Ni rakaat pertama tibai. Kalau sudah bin falah, kalau sudah bin nah, mai rakaat kedua, tak tahu nak baca apa lah. No? Allahu a'lam. Jadi kepada musannif rahimahullahu taala sama itulah dan sunat daripadanya daripada dan setengah daripadanya daripada sunat ni tu mengucap takbir intiqalat wallahu subhanahu wa taala ala ala wa ala syawadi jamaah kita bahas semula wallahu taala ala wa ala.